Tanggal 16 sama 17 ASMR. Ih, kan aku udah bilang aku gak mau pamerin kuku sampai nanti meet and greet. Kalian tau gak? Ini adalah hal yang cukup ceroboh hari ini. Jadi aku bawa parfum kan, terus aku taruh di koper. Dan aku taruh di kopernya itu gak aku iniin, guys. Gak aku masukin ke dalam pouch gitu. Jadi ya langsung aku taruh aja gitu. Terus ternyata tumpah. Pas aku tadi nyampe hotel aku buka, kok wangi bet ya nih koper, wangi bunga, wangi parfum aku. Itu bener ternyata tumpah. Tapi gak basah di mana-mana, jadi kayak nguap aja gitu. Oke, ternyata teman saya sudah datang. Oh itu maskernya? Dari coba deh kalian giniin ke tangan. Gak lengket sumpah. Hebat banget deh. Ke tangan dia gak lengket sama sekali. Coba deh. Gila sih. Iya kan? Hebat ya? Gue sih ketawa banget. Iya. Gue sekarang selalu. Udah berapa menit? Baru 4 menit kayaknya. Iya nge-lag tahu tadi. Udah arisan ini loh kak, yang acara KME. KME, I love you. Udah enggak, kita kalah sebentar. Ini tuh ada soal. Iya. Soalnya apa tau gak? Game pertama itu tebak. Belum tayang nih. Iya, sama soal gocek. Asli, kocak banget tapi. Gak jelas itu, gak jelas lucu. Oh iya, ini misalnya fotonya foto kambing nih. Ntar ditanya bukan tentang kambing. Oh iya, tahu-tahu kayak di ini ya, di plesetin ya. Iya. Sumpah kak, aku seneng banget sih apa ngeliat komedian-komedian gitu. Nonton stand up komedi. Ih, aku juga suka nonton stand up. Kacak banget. Sama gini kan. I want you Surya. Dapat 400 ribu. Sumpah 400 ribu buat kalian. Abisnya tim lain pada ini kan, kayak bercanda-bercandain dia gitu. Susah banget bukanya. Udah abis ini. Kan pakai baju apa guys? Meet and greet. Kau nih lo makan ini? Mau sih. Ya udah nih. Mau makan yang kita pesan dulu? Iya sama. Kalau nggak kenyang baru ini.
Sumpah aku baru tau ini ada rasa mangga. Enak. Demi apa? Aku juga taunya cuma lemon sama jeruk. Enak banget. Padahal aku gak request tadi. Tapi emang milihnya itu kan? Oh. Iya tadi kalian gak pilih itu? Oh. Berarti salah paham, salah ini gak sih? Salah pesan. Aku kira semuanya sama aja kan? Berarti ini salah pesan yang bagus. Bagus banget tau kak. Aku setiap kayak misal lagi beruntung. Tapi jadi kenyal banget gitu mukanya. Itu produk mana sih? Oh banget ya. Katanya onil sore udah kembang kempis. Iya. Lagi gak enak badan. Iya. Terus tapi ini lebih better sih. Sama kucing. Emang kamu? Enggak. Baru di JKT. Baru di JKT. Beli piyama. Puncak semua. Udah mulai arisan. Bisa bisa bisa, iya bisa. Hotel kita ada. Ini enggak kelihatan ya. Ini jam berapa ini? 20:15. Iya, 20:15. Rim, hai Kak Kerul. Kita showroom bentar aja, guys. Kak hadir ke acara tadi kayak. Biar kayak idol. Lucu banget. Lihat. Bukan. Bukannya juga mau. Dapat 400.000. Ini 150, paling.
Menang yang ini, menang. Sudahnya dihancurin, siapa yang gak marah coba? Bisnis properti. Lima belas perusahaan lagi. Gue timnya Cherry Bell. Yang tim aku gerakinnya mesti jelas. Atau sih. Kak Higo sama Rumi. Udah ini udah dioles tuh, nggak kelihatan ya? Jadinya kayak segitiga. Tuh, yang ini yang paling gagal sih. Habiskan seharian dengan ketawa-ketawa, guys, kayak tapi hari itu aku produktif banget sih. Tapi tadi pagi kan aku dua jam. Aku kepikiran pengen main kelarin tuh yang Flowerful. Jadi aku ini mainin tadi pagi. Terus aku nggak, aku tuh maininnya nggak ya udah main sekali. Langsung aku post. Bersihin muka. Bentar ya.
udah keringin. Hai Kak Kevin, Kak Kevin kali. Tadi aku pakai jaket dari Kak Kevin loh. Tadi tuh kita emang udah dipilih-pilih gitu loh buat main, kayak aku main yang di game sini, aku main di game sini. Tapi karena kita pengen menang, jadi kita pilihnya yang jago nebak-nebak. Ini nggak jago nebak orangnya. Aku ambil makan dulu ya guys. Tunggu di sini, oke? Di sini ya. Guys, aku dapat kulkas 2 pintu, guys. Kulkas di rumahku sekarang ada 5. Ini nyebelin banget, sumpah. Piring kalau dibalik tumpah. Heavy rotation. Aku mau sambil makan. Jadi tadi aku pesen ini bareng sama Kak Lulu, Kak Gita, Kak Mute, Ci Jesse, Kak Anil. Aku di showroom, jadi aku makannya di sini. Makan semuanya. Makasih diskonnya Kak Yoga. Suka banget sumpah aku kalau habis maskeran kayak penyel banget kulitnya. Tau gak sih tadi aku nyariin kunciran hijau aku kemana? Aku pengen bagi gas muka kan, terus aku baru inget ternyata kunciran hijau di sini. Habis ini aku mau keramas. Suci dapus dis. Aku bercanda guys, kulkas aku di rumah gak 5 kok. Kalian suka tomat gak? Aku gak suka tomat. Kita kecilin aja ya TV ini, kalau kita nyalain lama-lama semuanya merek.
nyam 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 nyam. Udah berapa kali aku makan di showroom. Kayaknya setiap aku showroom aku makan deh. Kan gak bosen kan? Kok kalian bosen? Ya gak apa-apa. Sumpah aku gak jelas. Aku hari ini mau tidur yang kenyang, karena besok aku akan menghabiskan waktu yang sangat panjang. This is me, nyemak. Mama, Caca jauh-jauh ke Surabaya makannya mie. Fun fact, aku gak bisa makan mie pakai sendok. Susah. You don't even know my name, do ya? Love is a new me. Kita akan makan dulu. Semalam aku juga udah makan mie. Beda lah. Bye-bye. Kurang asin. Aku kalau makan mie rewel tau guys. Ribet ya. Orang cuma makan mie aja rewel. Doa guys, gak apa-apa baru satu suap. Tadi itu cuma ini kok pa latihan. Ini baru makan beneran. Itu tadi baru nyoba-nyoba. Bismillah. Hai, JKT48 Live X. Kamu nonton gak? Surabaya. Hai Kenyoman. Kenyoman, liat Kenyoman. Aku lagi makan apa Kenyoman? Ih, apa ini? Aku gak suka. Aku gak suka bawang putih. Tapi kata mama gak mungkin makanannya itu gak pakai bawang putih. Aku cuma bisa makan bawang-bawangan kalau mama aku yang masak. Padahal mama aku gak bisa masak. Jadi maksudnya gimana tuh? Kalau bawang putihnya dimasak sama mama baru aku makan. Kangen sih tapi deh. Mie-nya pucat banget. Ini tuh mie-nya mie kuah guys. Makanya terlihat pucat. Aku nyesel dibikin nyemek. Keluarga aku gak dinonton ke Surabaya. Jauh. Papa aku juga lagi di luar kota soalnya. Mama aku gak mungkin dong berangkat sendiri sama Teti. Jadi aku bilang, udah gak usah dateng lah, apa-apa. Enggak aja kalau konser itu deket lagi. Aku gak tahu rawan itu apaan.
jadi nggak pesen rawon. Tapi kayaknya dari namanya pedes ya. Aku nggak suka pedes. Banyak nggak sukanya dia ribet. Maafin dia ribet. Rasa mie-nya ya, rasa biasa aja sih. Tapi cok. Aku gak suka pedes, jadi gak bisa kasih sambal. Aku udah ngomong aku gak suka pedes. Berapa kali? Kita hitung ya, kalau sekali lagi aku ngomong gak suka pedes, kita giveaway kulkasnya. Bercanda. Aku juga bingung sih itu kulkas mau buat apa di rumah. Kayak pengen kasih orang. Jadi gini kan, Gen 10 main di arisan, di Trans 7 lagi main. Sekarang kan buka TV nonton Lia. Tadi di game pertama menang, dapet kulkas. Kulkas apa mereknya aku nggak tahu. Aku nggak boleh sebut. Kenyang aku guys. Katanya aku kayak cowok. Aku lagi kuncir. Aku gak suka rambut ganggu kalau makan. Gak tau dia kemana masih di rumah. Mama aku bilang kasih orang. Pas pulang aku bilang, mah dapat kulkas. Gila kali taruh mana? Gak tahu. Rawon itu daging sapi. Yang kuah dan pedas itu kan. Kalau rawon setan tuh yang pedas. Udah mulai guys, arisan lagi. Parah banget katanya dia tuh harus melek ini, udah melek. Kenyang. Ya kan, makanya aku capek tau kalau misalnya harus make up setiap hari. Kulitnya tuh jadi gak ada istirahat, jadi jerawatan. Untuk sel kulkas CODFX Wierman sama babi. Aku ngantuk. Guys, kayaknya aku harus udahan deh. Aku ngantuk apa abis nakam aku mau tidur. Aku tadi baru tidur 5 jam jadi 2 jam di rumah, 1 jam di pesawat, 2 jam di hotel. Kak, tolong jadiin ini thumbnail ya, Kak. Saya harus keramas lagi. Aku muda dan super shy. Oke.
kita absennya. Hampir aja, jadinya HP nyemek. HP-nya jatuh mulu. Udah ini minyak bisa dimakan. Baik guys, kalau Neil datang. Ya. Oke, kita absen ya dari nomor 10 aja ya. Makasih ya Kak Wica, Kak Alda, Kak Tadi, kangen Lia. Huhu, kangen juga. See you, MNG. Makasih juga Kak Abi. Gimana udah selesai kerjaannya? Makasih Kak Mario, Kak Rian, Kak Jonathan, Kak Alda, Kak Rama, Kak Nardo, dan Kak Nyoman. Semuanya thank you ya. Selamat istirahat. Bye-bye.